saat ibunda pas tahu ayah selingkuh. Dan aku jadi saksi betapa beratnya hidup bunda pas tahu ayah selingkuh. Ibarat sharing yang udah hancur dan pecah. Nggak bisa utuh lagi dan ayah berusaha untuk memperbaikinya. Berusaha memperbaikinya, kenapa ayah gak biarin bunda bahagia meskipun tanpa ayah? Bahagia sama-sama, tapi semua itu hancur karena pengkhianatan ayah. Aku sebagai anak mewakili Alfi dan Gesira, aku berharap kalau ayah bisa menerima dengan lapang dada melihat bunda bahagia dengan yang lain. Dan aku juga berharap kalau ayah sama bunda sebaik-baik aja meskipun gak bisa bersama lagi. Karena pastinya kita bertiga itu sayang banget sama ayah dan juga bunda. Dan satu lagi, jangan pernah suruh aku, Alfi, dan juga Shira untuk memilih ayah atau bunda. Karena itu nyakitin kita. Dan kita gak bisa jawab itu ya. Sira ngapain di sini? Kan Bi Mumun udah bilang tunggu aja di kamar. Bi, kenapa ayah datang ke sini? Bi Mumun, kenapa Kare sama Bunda nangis? Jangan-jangan ayah ke sini mau nyakitin Bunda. Albi harus ke sana. Mas Albi udah dong. Mas Albi, dengerin Bi Mumun ya. Mas Albi sama Non Sira kan masih kecil. Jadi gak boleh ikut campur urusan orang dewasa ya nak ya. Kenapa Bi? Kenapa Kak Raya boleh ikutan? Non Sira, Kak Raya itu kan udah SMA, udah beranjak dewasa. Jadi boleh karena Kak Raya udah ngerti. Udah. Kita gak usah ngomongin itu dulu. Sekarang mendingan kita minum jus dulu. Kan Bi Mumun udah bikinan. Ayo. Sini sayang. Nah, sekarang mendingan Mas Albi sama Non Sira minum jusnya ya. Soalnya jus ini kan Bi Mumun bikin penuh dengan rasa cinta. Enak banget, seger banget. Ayo. Enak kan? Sebenarnya Albi kangen Bi, ngeliat bunda sama ayah kayak dulu. Cira juga kangen banget sih sama ayah, tapi Cira takut kalau ayah datang ke sini nanti Tante Wilda ambilin bunda lagi. Gini,
Mendingan sekarang Mas Albi sama Non Syira ikutan tim Bi Mumun aja, oke? Tim bikin Bunda bahagia. Jadi, kalau nantinya mau Bunda sama Ayah atau Bunda sama Aju si Firman, yang penting kita semua berharap Bunda akan bahagia, oke? Oh iya, Albi baru ingat kata Om Firman, kalau kita mau sesuatu itu, kita harus minta ke Allah. Jadi kita doain Ayah sama Bunda ya, Syira, biar bisa bahagia. Iya, Syira setuju. Yaudah, sekarang Mas Albi ke atas sama Non Syira, ambil air wudhu, sholat, terus berdoa buat Ayah sama Bunda. Jangan lupa doain Bi Mumun juga ya. Iya, Bi. Iya, Bi. Oke, yuk naik atas ya. Bagaimanapun mereka membahagiakan kami. Dan jadikanlah kami anak yang berbakti pada Ayah dan Bunda. Makasih ya Albi dan Syira, udah doain Bunda sama Ayah. Sama-sama Bunda. Bunda bahagia banget dikasih anak-anak yang soleh dan soleha dan perhatian sama Bunda dan Ayah. Itu semua karena Bunda yang selalu berjuang buat kebahagiaan kita bertiga. Syira gak mau Bunda nangis lagi. Mudah-mudahan Bu Nabila dan anak-anak selalu diberi kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang zalim seperti Wildakor dan yang lainnya. Amin ya Allah.